Here we go. I've been swerving, make it trendy. We look sexy. Here we go. Making really on, getting icy zone. Flexing. I've been swerving, make it trendy. We look sexy. It's so icy, icy, icy. Balik lagi dengan Bikers Kampung, setengah 7 pagi guys. Mau cari bensin, kalian mau reading lah. Saya mau tunjukin ke semuanya tempat, ya bisa dibilang tempat mantap-mantap di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Waduh, ini bensin saya kayaknya udah mau habis nih, harus beli bensin dulu ini. Tempat mantap-mantap di daerah Cengkareng ya. Tempatnya di sebuah apartemen deket dari tempat tinggal saya sih. Ya kita cus aja, kita cus lihat ya seperti apa. Bukan bermaksud apa-apa ya, tapi saya mau tunjukin aja ke teman-teman semuanya, ke semuanya. Biasanya di situ pakai aplikasi ya, kalau mau pesen apemnya, mantap-mantapnya, biasa pakai MiChat. Coba aja download MiChat guys, pasti Mi. Terus cari temen di sekitar, wah banyak banget. Terus lihat tuh matahari pagi Jakarta. Keren kan mataharinya. Bentar lagi nyampe tempatnya ini, di sebuah apartemen. Pasti yang anak-anak Jakarta pasti tahu lah tempatnya, gak mungkin gak tahu. Ini saya semalam tuh baca artikel gitu tentang, maaf, prostitusi di daerah Jakarta Barat. Nah ini salah satu tempatnya, halus cara kerjanya. Nah depan itu guys, aduh, yep, tepatnya di sebuah apartemen City Park, di sebuah tempat. Nah ini depan ini, di sebelah sini kan apartemen City Park tuh. Guys kaget mbak. Nah ini sebuah apartemen. Nah ini masuknya di sini nih. Nah, banyak banget di sini kalau mau pilih apemnya, dari harga 200.000, 250.000 sampai ke 250 ke atas lah ya. Saya mau teman-teman saya ajak muter. Sebelah kiri ini ya guys, sebelah kiri saya ya. Sebelah kanan di rumah sakit ini. Nah, pokoknya di sini. Nah, katanya teman-teman yang paling banyak saya tuh di tower H, tower H tuh yang warna hijau atau biru itu. Berarti di ujung sana tuh. Yang warna biru itu. Ini apartemen City Park ya. Yang seberang jalan sana itu apartemen City Garden. Nah, yang ini nih. Tower H atau apa ini namanya? Yang warnanya hijau ini. Nah, di sini banyak banget. Nah yang ini nih, hijau ini nih. Di sini banyak banget serabi lembitnya atau kue apemnya. Dari harga 250 ke atas lah ya. Di aplikasi MiChat yang daerah-daerah sini, yang anak-anak Cengkareng, coba download aja MiChat. Terus cari temen di sekitar, banyak banget nih open bo di daerah sini. Ini
bukan bermaksud menyudutkan perempuan ya atau apa, tapi saya mau nunjukin ke teman-teman aja kerja mereka, kerja teman-teman seperti mereka mau kerja apa, hormati pekerjaan mereka. Kita jangan menghujat mereka. Kita nggak tahu tujuan mereka atau sebab mereka bekerja seperti itu untuk apa, entah itu kebutuhan ekonomi, menghidupi keluarga, orang tua atau single parent dan lain sebagainya. Pokoknya jangan menghujat lah, hargai mereka, hormati mereka. Mereka juga cari uang seperti kita. Begitu juga saya ya. Oke, jangan ada pikiran aneh-aneh. Saya cuma mau nunjukin itu tadi apartemen Sitpak. Oke. Jangan pernah mempunyai pikiran aneh-aneh ke mereka, sampah masyarakat lah atau apalah. Jangan ya. Saya harap jangan sih, soalnya mereka juga cari duit buat kehidupan mereka sendiri, buat anak mungkin, buat orang tua mungkin. Jadi jangan sampai kita menghujat lah ya. Oke. Sebenarnya di daerah sini juga ada, di daerah ruko-ruko Taman Palem situ, Taman Palem ya deket sini, daerah-daerah sini nih, deket mall Taman Palem di situ tuh banyak, ada kan ada spa bambu juga tuh di situ. Nah, di situ tuh banyak kayak kos-kosan gitu di ruko-ruko, emang dijadiin tempat seperti itu.